Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat meraih penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya atau APE tahun 2020 kategori Madya. Pemberian APE digelar secara virtual melalui Zoom meeting oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Selasa 13 Oktober 2021 di Aula Bapeda setempat. Kegiatan diikuti oleh Kepala DPP KBP 3A Kabupaten Pasaman Barat Ana Rahmadia beserta tim terkait lainnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bintang Puspa Prayoga dalam sambutannya mengatakan pembangunan yang dilaksanakan dan dirasakan oleh pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Bintang Puspa Prayoga berharap di tahun 2025 nantinya akan terwujud kesetaraan gender di berbagai bidang. Bintang Puspa Prayoga juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah melaksanakan strategi perencanaan gender di masing-masing wilayah di seluruh Indonesia. Selain itu, Menteri Bidang Pembangunan Kebudayaan dan Perlindungan Anak Muhajir Effendi menjelaskan, APE merupakan bentuk penghargaan atas pencapaian pengarus utamaan gender dari kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Di tahun 2021, Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Foreign Ministers Meeting atau AMM yang keempat dalam pemberian APE. Muhajir Effendi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak beserta jajarannya yang telah mensukseskan pelaksanaan pemberian penghargaan APE tahun 2020, serta mengucapkan selamat kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang telah mendapatkan penghargaan APE di tahun 2020. Kepala DPP KBP 3A Kabupaten Pasaman Barat Ana Rahmadia mengatakan penghargaan APE merupakan pencapaian prestasi Kabupaten Pasaman Barat di tingkat nasional dan merupakan penghargaan pertama yang diperoleh Pasaman Barat untuk kategori Madya. Ana Rahmadia mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat serta OPD terkait yang telah mendukung program strategi pengarus utamaan gender di Pasaman Barat. Kedepannya, pengarus utamaan gender akan dilakukan lebih baik lagi untuk mewujudkan keadilan yang merata di seluruh lapisan masyarakat Pasaman Barat. Ana Rahmadia melanjutkan, di tahun 2021, Kabupaten Pasaman Barat juga meraih penghargaan APE pelayanan anak yang naik peringkat dari kategori pertama ke kategori Madya. Piala penghargaannya diambil langsung oleh Bupati Pasaman Barat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta.
Dari Simpang 4, reporter Diskominfo Pasbar melaporkan.